Oke, baik sahabat semuanya, sedikit informasi. Hari ini saya cek di Instagramnya Nuna Hansongi. Ini merupakan salah satu pemain senior di Respak dan sekarang sudah pensiun. Dan kemarin Nuna Hansongi ini ikut ya ketika Respak diundang ke Indonesia bersama dengan Coach Ko Hejin, Yom Hyeson, Jong Hoyung, Pak Yemin, dan banyak member-member Respak dan salah satunya Nuna Hansong juga ikut ya, dan banyak sekali teman-teman netizen yang menyambut itu di waktu itu, dan juga ketika teman-teman Respak pakai kebaya ini juga banyak ya foto-fotonya di media sosial. Hari ini di Instagramnya itu Nuna Hansong ternyata sekarang ada di Bali ya, di Instagramnya memposting sudah di Bali dan menikmati liburan di masa pensiunnya setelah beberapa tahun aktif di Perfolian di Korea Selatan dan sekarang liburan di Pulau Dewata Bali. Memang Bali itu luar biasa, bagus ya untuk liburan. Mungkin ada teman-teman kita yang ada di Bali yang udah pernah ketemu mungkin dengan Nuna Hansongi di sana. Apakah nanti Nuna Hansongi ini akan ketemu dengan Mbak Solmangat? Kan Mbak Solmangat juga agendanya juga mau ke Indonesia gitu ya. Mbak Solmangat terus ini juga mendekati final Pro Liga antara BIN melawan PLN ya. Jadi timnya Mbak Mega melawan timnya Mbak Yola ya di Grand Final besok di tanggal 2. Ini tentunya banyak dari teman-teman juga yang sudah membeli tiket ataukah mungkin ada juga yang nggak kebagian tiket. Ini tentunya nanti teman-teman cek di draft pembelian online gitu ya, karena memang ini adalah Pro Liga setahun ini udah final besok, jadi ini hari terakhir gitu ya untuk besok untuk final. Jadi tahun depan lagi nanti akan diadakan, untuk jadwalnya tentunya akan menyesuaikan di awal ya, atau di bulan-bulan awal, jadi nggak kayak tahun ini. Nah sahabat semuanya, atas kehadiran Nuna Hansongi di negara kita atau sedang liburan di Pulau Bali, ya kita doakan semoga di Bali aman, sehat selalu, dan tentunya tidak ada sesuatu yang buruk gitu ya, karena Bali itu memang luar biasa, tempat wisatanya bagus-bagus, terus juga dikenal dengan masyarakatnya yang ramah terhadap para wisatawan maupun dari asing maupun dari luar negeri begitu. Pokoknya semoga di Bali semuanya aman dan bisa menikmati masa liburan menjelang setelah pensiun gitu ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Sedikit informasi, nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya Nuna Hansong gitu ya. Nanti ada banyak sekali respon komentar dari teman-teman netizen semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.